jangkrik. Serangga ini bisa dikatakan sebagai salah satu menu utama ikan arwana. Jangkrik memiliki kandungan beta carotin yang baik untuk ikan arwana. Jangkrik yang baik dijadikan pakan arwana adalah jangkrik muda. Untuk pemberian jangkrik, jangan lupa potong dulu semua kaki jangkrik yang tajam untuk menghindari luka pada ikan arwana. Kelabang. Kelabang adalah salah satu menu utama yang paling banyak diberikan untuk ikan arwana. Seperti halnya jangkrik, kelabang juga mengandung beta carotin untuk ikan arwana. Namun alasan pemberian pakan berupa kelabang adalah untuk memaksimalkan warna merah pada ikan arwana. Perlu diperhatikan bahwa selain harganya yang mahal, ikan arwana yang terbiasa diberi pakan kelabang cenderung akan menjadi pemilih dalam makanannya. Anak katak. Anak katak juga merupakan jenis pakan yang baik untuk ikan arwana. Tentu saja pemberian pakan ini hanya untuk ikan arwana berukuran sedang hingga dewasa. Anak katak dapat membantu pertumbuhan bagi ikan arwana remaja supaya cepat besar. Namun tidak semua ikan arwana suka dengan anak katak. Selain itu, anak katak hanya diberikan sebagai makanan pelengkap saja. Karena jika ikan arwana diberi makan anak katak secara terus-menerus, ikan arwana cenderung akan berwarna pucat. Udang. Pemberian udang di sini adalah udang yang masih segar. Jangan berikan ikan Anda udang yang sudah beku apalagi busuk. Sebelum memberikan udang kepada arwana, terlebih dahulu buanglah sungut udang tersebut. Hal ini dilakukan agar sungut udang tidak melukai ikan arwana saat memakannya. Jenis arwana silver dan arwana golden red termasuk jenis yang sangat menyukai udang. Di samping itu, udang juga sangat bagus dalam pembentukan warna pada ikan arwana. Kecoa, serangga yang sering menjadi fobia bagi banyak orang ini cukup mudah ditemukan. Kecoa kaya akan protein serta dapat menambah nafsu makan ikan arwana. Namun jenis kecoa yang bagus adalah kecoa Madagaskar. Walau harganya tergolong mahal tapi kandungannya sangat baik untuk ikan arwana. Untuk mendapatkannya tidaklah begitu sulit, banyak toko pakan yang menyediakannya. Karena kandungan protein yang tinggi, kecoa jenis ini juga banyak dicari untuk pakan reptil. Cicak. Cicak juga merupakan salah satu pakan bagi ikan arwana. Walau tidak semua ikan arwana suka memakan cicak, tapi ini juga bisa dijadikan makanan tambahan untuk ikan arwana dewasa. Anda bisa sesekali mencoba memberikan ikan arwana Anda cicak untuk melihat apakah ikan Anda menyukainya atau tidak. Pelet. Pelet adalah pakan buatan dan sangat umum dijumpai di toko-toko ikan. Walaupun pelet dibuat dengan tambahan vitamin, namun jenis pakan ini jarang menjadi pilihan para pencinta arwana. Mereka cenderung lebih suka memberikan makan ikan arwana mereka dari makanan alami seperti jangkrik atau kelabang. Namun bagi Anda yang ingin memberikan pelet sebagai makanan ikan arwana Anda, sebaiknya telitilah kandungan di dalamnya. Sesuaikan dengan kebutuhan ikan yang Anda pelihara. Itulah beberapa makanan yang baik untuk ikan arwana kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.